arah serangan JDT dari sebelah kiri. Kali ini satu cross dilakukan dan tandukan daripada Akhyar Rashid. Oh, peluang yang baik sebenarnya untuk Akhyar. Off target saja. Satu gerakan yang agak tersusun sebenarnya. Dari kanan ke kiri dan satu hantaran silang yang sempurna dilakukan tepat singgah di kepala Akhyar daripada Kabinong. Jadi terlepas peluang pertama Jodar Tazim. Baik kali ini daripada Kabupaten Sembilan. Oh, kehilangan bola di sini pada Akhyar Rashid. Masih lagi Akhyar, dia berjaya nampaknya untuk mara ke dalam kawasan penalti Negeri Sembilan. Dan peranan yang dilakukan oleh Nacho Insa setakat ini. Dan Akhyar, apakah dia berjaya untuk mengejar? Sambil itu Khair Jones berikan tekanan ke atas Akhyar. Cuba untuk melepasi Khair Jones. Akhyar tolak ke belakang, passing sebelum melakukan cubaan untuk melakukan hantaran silang. Akhyar kali ini cuba untuk mara. Akhyar, oh, kali ini bagaimana? Braxton, no! Cubaannya melambung. Peluang yang pertama untuk Braxton. Jadi sudah dua kali sebenarnya. Kalau tadi dia bergerak secara solo dari luar kawasan penalti. Dan kali ini dia menerima peluang daripada hantaran yang dilakukan ke belakang oleh Akhyar. Sinilah tindakan yang bijak daripada Akhyar untuk memilih pemain. Cantik tolakan back yang dilakukan kepada Akhyar pula. Bagaimana Akhyar cuba untuk masuk. Akhyar hampir-hampir saja mencetuskan situasi bahaya pada Negeri Sembilan. Kita perhatikan. Dan di sinilah cubaan daripada Backson. Kerana Kobinong menanti di Fapus. Kobin dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan Negeri Sembilan. Oh, di situ bahaya. Peluang kali ini. Oh, side netting. Akhyar. Kesilapan secara individu yang dilakukan oleh pemain ini, Zuhairi. Agak bahaya sebenarnya dalam kawasan penalti. Kita perhatikan. Dia cuba untuk menolak ke tepi. Dan di sini, ini adalah peluang yang cukup-cukup membahaya kepada Negeri Sembilan daripada turning yang dilakukan oleh Akhyar ini. Kawalan bola yang baik juga sekali lagi ditunjukkan. Akhyar dalam kawasan penalti. Akhyar turning yang baik dilakukan. Oh, untuk melakukan satu gelecekan di sini. Kita perhatikan di sini, dia lakukan turning. Lepasi Khair Jones. Terkena tangan Ahmad Syihan sedikit. Dapat ditepis sebenarnya. Oh, cemerlang Ahmad Syihan terasa lepas. Baik, cari Akhyar. Sekali lagi Akhyar cuba untuk masuk dalam kawasan penalti. Akhyar kali ini. Saya pun tak pasti bila dengan 3-0. Cross dilakukan. Akhyar dalam kawasan penalti. Masih lagi Akhyar. Cuba untuk melakukan. Ayo kita berikan tumpuan. Gerakan yang baik lagi sekali. Antara Arif Aiman dan Akhyar dalam kawasan penalti. Masih lagi Akhyar melakukan. Sambil itu penggantian pemain dilakukan oleh Hector Bidoglio untuk memberi peluang pula kepada dua pemain di bawah masuk, Ramadan Saifullah